Ibu, mari kita menaikkan doa syukur atas perayaan tahun Jemaat GKI Sumut Medan. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami patut panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena di hari ini, tepat tanggal 15 Agustus, menjelang hari tanggal 16 Agustus, kami boleh merayakan dengan sukacita, walaupun dalam kesederhanaan, ulang tahun Jemaat Tuhan GKI Sumut Medan yang ke-105 tahun. Sebuah perjalanan gereja yang begitu panjang, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia, di Kota Medan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, atas pertolongan Tuhan sajalah, Jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, masih mampu berdiri, mempertahankan persekutuan, kesaksian dan pelayanannya, selama 105 tahun yang akan datang. Kami bersyukur untuk setiap bapak-bapak gereja, dan para pendahulu kami, yang telah meletakkan fondasi pelayanan Tuhan, yang kami teruskan hingga pada saat ini. Kami tentu berharap ya Bapa, bahwa kami semua anak-anak-Mu yang saat ini masih boleh menjadi anggota Jemaat GKI Sumut Medan mampu meneruskan segala cita-cita dan harapan dari seluruh para pendahulu kami Tuhan untuk di masa yang akan datang. Berkati majelis Jemaat Tuhan yang boleh menjadi pemimpin bagi pelayanan Jemaat Tuhan di tempat ini. Berikan kesatuan hati kepada mereka. Berikan kekuatan, berkati seluruh pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Berkati juga keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat ya Bapa yang boleh menjadi anggota Jemaat GKI Sumut Medan. Tuhan berkati kami satu persatu, berkati juga keluarga dan berkati penghidupan kami masing-masing. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk tantangan kami ke depan, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ya Tuhan yang masih nyata pada saat ini. Berikan kepada seluruh jemaat perlindungan dan kekuatan kepada mereka. Kami tentu berharap ya Tuhan tidak satupun dari kami anggota jemaat yang terpapar dan menjadi korban karenanya. Lindungi Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam mereka boleh menjalani kehidupan mereka masing-masing. Pada akhirnya kami bersyukur kepada Tuhan untuk 105 tahun yang boleh menjadi syukur kami, sekali menjadi tantangan bagi kami sebagai jemaat-Mu untuk berkarya lebih banyak lagi di tengah-tengah dunia pada masa yang akan datang. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu, yang kami percaya Tuhan pasti mendengarkannya. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom.